Aldila jelita rela cari nafkah gantikan Indra Bekti demi keluarga. Meski diperbolehkan pulang, Indra Bekti masih harus istirahat total oleh dokter. Dengan persyaratan yang ketat, suami Aldila jelita itu dipastikan belum bisa kembali beraktivitas secara intens. Artinya Bekti belum boleh bekerja dan menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga yang memberi nafkah. Tugas Indra Bekti memenuhi kebutuhan nafkah nyatanya diambil alih oleh istrinya, Aldila jelita. Jadi untuk yang menggantikannya sementara, tapi bukan menggantikan dalam arti nge-MC gitu ya. Jadi kalau untuk yang mencari nafkah ya nanti ada dari Dila, ucap adik kandung Indra Bekti. Rupanya Dila memiliki bisnis sendiri, diantaranya produk hijab dan parfum. Yang pastinya dia masih ada produk-produknya Dula, kayak parfum, hijab, kayak gitu mungkin yang akan digalangkannya lagi. Tambahnya Dila pun tidak sendiri, dia dibantu oleh manajemen yang diolah oleh tim Indra Bekti. Adik Indra Bekti, Cipta juga mengolah bisnis kakaknya itu. Dan dari tim manajemen ada ya beberapa dan dari saya sendiri ikut ngebantu untuk menjalankan usahanya juga yang memang kebetulan saya dipercaya untuk menjalankan, tandas Cipta.